selamat pagi, siang, sore teman-teman Vinci.id. Ini kembali lagi dengan gue, Seki. Ini mobil kelima dari kita lagi di kota Samarinda. Ini mobil kelima. Tapi ini mobil cuman ganti dua jok depan aja karena dia maunya repair aja gitu loh. Jadi memang yang dua jok depan itu udah usem ya. Jadi ownernya juga pengen cuma ganti dua jok depan aja. Jadi kita juga bisa gantiin nanti teman-teman juga. Jadi untuk selengkapnya lihat seperti apa, kita lihat ke dalam. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini untuk hasilnya, kita mau kasih tahu kalau pakainya juga black leather safir yang kulit jeruk. Nah, cuman yang ini kita pakai incorporated. Jadi ikutin aslinya dari si Mercy ML350 ini nih. Si ML350 ini emang dia didesain untuk bagian tengahnya itu dia bolong-bolong, jadi untuk biar lebih adem lagi nih. Jadi terus juga kan karena pergantian cuma dua jok depan, jadi kita harus ikutin belakangnya juga, jadi biar sama depan belakang, jadi bisa menang. Nah, ini untuk detailnya, kalau yang ini pakai benangnya ini warna silver, jadi biar ngikutin si aslinya dari mobil ini, jadi biar nggak belang gitu loh sama yang jok belakangnya nih teman-teman. Jadi untuk detailnya itu kita bikin persis OEM ML350. Jadi untuk teman-teman yang mau untuk di Samarinda nih, jadi bisa langsung aja kontak nanti sama pos yang di Expos Car Care. Jadi nanti itu disupport sama Vinci full. Nanti tim pasang Vinci langsung datang ke sini lagi bareng-bareng. Nanti kalau misalkan emang teman-teman bisa suka dengan video-video Vinci, ya bolehlah di like, di share, sama di komen kalau ada komentar. Jangan lupa dinyalain loncengnya teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja. Salam gue dengan Seki. Kopi bang, lu orangnya asik banget. Eh kawan, lu lebih asik kok. Sokin aja sini good day, asal jangan goodbye. Sehat-sehat untuk lu nih. Lu so asik. Gue dengan Seki, ciao. Halo teman-teman yang di Samarinda nih. Nah ini kita sekarang lagi sama ownernya yang punya mobil yang masang ke dua ya kemarin. Dua mobil, Innova ya, sama mobil. Reborn. Nah, ini Innova lama sama Innova Reborn. Nah ini ownernya ya, loh, Cobredi. Cobredi. Sorry. Lagi bagi. Cobredi. Nah, Cobredi gimana nih untuk apa hasilnya, puaskah atau ada kendala gimana gimana? Boleh. Pemasangan sih bagus. Kulit kualitas oke. Pemasangan rambu jajahitan oke. Terus tetangga gini sama Rinda ini paling gimana? Ya kalau dulu pernah kita pasang di Samarinda sih kurang rapi lah. Ujung-ujungnya terutama tuh banyak titik yang terbuka gitu. Mangap-mangap gitu dia. Ya. Terus juga apa? Pemasangan jok kembali itu loh. Tetap kokoh seperti biasa. Karena orang kan kalau bongkar pasang pasti baut ada yang lebih nih. Oh. Nah, ini rapi semua nih. Jadi kembali kembali seperti semula ya. Bunyi-bunyi. Karena detail, jadi sangat-sangat detail. Saya aja kewalahan kadang-kadang, pusing kayak. Cuman ya itu detail itu buat kita jadi lebih bagus lagi, jadi lebih apa perfect lagi ya, pokoknya. Ya, emang kita kan cuma ngejar suatu hal yang paling penting poin itu kan customer puas itu kita udah happy banget gitu. Karena itu nilai plus buat kita. Depannya sih kita yang harus pakai lebih baik lagi deh. Oke, hari teman-teman. Jangan lupa nih, kalau yang mau sekalian nih, mungkin ada tom 3 ya, mungkin ada mobil ya, 3 juga, Cobredi masih ada mobil yang lain, masih banyak. Betul ya, jadi kalau misalkan yang mau, langsung aja kontak Expos Car Care. Jalan Yosudarso nomor 9. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, oke, gitu aja ya. Terima kasih. Ciao. Oke, teman-teman, ini malam ini kita habis nganterin nih ke rumahnya Kodera, jadi kliennya dari Expos Car Care yang Sport by Vinci. Jadi kita mau nanya nih kesan-kesannya nih si Kodera ini gimana kok hasilnya kok? Hasilnya sih sejauh ini memuaskan ya. Memuaskan. Terima kasih. Mantap kok pokoknya hasilnya lah. Ya.
yang bagus ya. Banyak pakai bagus itu. Ya cuma sih memang keluhnya Darren kan awalnya kan Mercy ini kan pakai fabric ya, fabric. Jadi kendalanya kan sudah mulai kusam dan kotor. Nah jadi dia permintaannya mau ganti dengan bahan yang bagus ya, pilihannya sih ke kulit asli ya, apa leather ya. Jadi saya juga kembalikan semua model ikutin pola aslinya, jadi kita nggak nambahin, nggak kurangin, kita bikin OEM look banget gitu aja. Cuman ada beberapa list aja sih kita tambahin supaya dia lebih manis, lebih manis aja sih gitu sih. Ya syukurnya si Darren sih sudah suka banget. Jadi cuma itu aja sih dari gua. Darren, terima kasih nih waktunya buat tempatin hasil review. Pokoknya ya nanti teman-teman di Samarinda ditunggu nih kalau misalkan yang mau paten permanen backless, nah langsung aja kontak sama Expos Car Care di Yosudarso nomor 9 Samarinda. Oke teman-teman, gitu aja ya, terima kasih, ciao, bye.